turun dikit soalnya. Okay, semuanya sudah siap? Ya, koneksinya kok lost lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om swastiastu. Kembali di channel aku, Olfa Olfa. Hari ini saya kedatangan tamu, teman sejawat dari Universitas Indonesia, sama-sama ke Belanda, balik lagi ke Indonesia dan bekerja. Namanya Ruby Teofilea. Dadah. Jadi kami sudah saling kenal dan berteman hampir 15 tahun. Kenalnya luar dalam. Iya. Lu tahu kan dalam-dalam gue. Tahu dong. Jadi kalau dalam itu tahu. Parah banget sih. Jadi kalau seandainya ada bahasa-bahasa yang perlu disensor, mohon dimaklumi. Oke, ini udah good connection. Jadi hari ini saya dan dia mau membahas tentang perbedaan kata di antara Jawa dan Papua. Papua. Karena kebetulan yang orang Papua adalah saya. Wow. Dan orang Jawa kelihatan. Enggak kebalik. Jadi iya, saya orang Jawa. Bukan yang tete. Ada sedikit turun NTT, ada Manado, kayak Bhinneka Tunggal Ika lah, pokoknya gado-gado jadi satu. Oke. Okay. Jadi kita mau saling belajar bahasa Papua dan bahasa Jawa, bahasa daerah masing-masing. Oke. Okay. Kita mulai dari kata-kata simpel aja ya. Oke. Okay. Jadi karena kebetulan saya Jawanya tidak terlalu fasih, jadi saya pakai contekan. Kata pertama. Oke. Okay. Lapar. Kalau Jawa dulu atau Papua dulu? Boleh Papua dulu, boleh Jawa dulu. Boleh, boleh. Hungry. Baru tahu, jadi bahasa Papua itu 11-12 sama bahasa Inggris ya. Yeah, in Papua itu kita tidak bisa bahasa Indonesia. Okay, lapar, kayak lapar deh kalau lapar. Papua tuh kan bahasanya banyak banget ya. Papua Barat juga bahasanya banyak banget. Tapi kalau maksudnya logat dialeknya ya kita bilangnya lapar. Lapar. Kalau di Jawa kita bilangnya ngelih. Ngelih. Aku ngelih. Lapar cuy. Oh iya. Ah, tapi Surabaya bukan ngelih deh. Surabaya apa? Lu Jawanya Jawa mana sih? Jawa Jogja, Jawa Kalem. Jawa Jogja, ngelih. Ngelih. Oke. Lanjut. Ngelih. Lanjut ya. Iya. Gampang nih. Uang. Money. No. Uang. Uang juga sama. Kalau di Jawa duit. Duit. Jawa itu Jakarta itu oke. Okay. Lanjut ya. Besok. Heh? Besok. Besok tomorrow. Besok maksudnya. Tomorrow. Besok. Oh, sama besok. Oh, kalau Jawa sesok. Sesok. Cuma B-nya diganti S. Sesok. Lu bilangnya besok. Oh, iya, besok. Sudah Jawa ya, besok. Orang kan orang Jawa sesuai logat. Besok. 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 Lanjut ya. Sakit. Loro. Kok sama kan bahasa Jawa loro? Iya kan kita yang bikin bahasanya. Enggak, sakit itu sakit. Setau gue sakit-sakit sih. Sakit-sakit. Kalau Jawa loro. Nah, terus lucunya kalau Jawa itu loro bisa sakit, bisa dua. Dua. Tahu gue. Kan arek Surabaya. Oh, Surabaya. Yes. Lanjut. Lanjut malam. Malam. Iya, malam. Malam. Kok sama semua? Lu juga? Enggak, bengi. Bengi, karena kan kami di Papua itu bukan bahasa, maksudnya kalau dialek sehari-hari yang dipakai hampir seluruh Papua dan Papua Barat itu dialek dan logat, bukan bahasa completely different, bukan itu different, bukan bahasa yang benar-benar completely 100% berbeda. Cuma bukan. Ada beberapa kata yang iya, yang contoh deh, kasih kata berbeda apa? Oh? Kepentok. Kepentok. Tatoki. Oh ya, tatoki. Kalau Jawa kepentok. Kepentok. Kejedut. Oh, kejedut ya. Kejedut, betul. Terus apa lagi? Kepleset. Kepleset. Talucur. Talucur. Oh, ya, talucur. Iya. Amazing. Coba terima kasih. Thank you well. Ternyata enggak cuma bahasa Inggris, tapi bahasa Belanda juga ya. Kalau talucur, kalau apa tuh? Terima kasih. Ya. Kalau Jawa, maturnuun. Maturnuun, gih. Maturnuun. Ya, oke. Okay.
lapar udah tadi. Oh iya, lapar kan hungry. Bawah. Bawah atau bawa? Bawah. Bawah, bawah. Bawah. Kalau Jogja ngisor. Ngisor, iya. Ngisor. Perempuan. Kok gue jadi mikir gini, perempuan-perempuan. Perempuan-perempuan. Oh, kalau di Jawa itu wedok. Iya, perempuan-perempuan. Kalau misalnya laki-laki lanang. Iya, betul. Lanang. Tahu, lanang wedok. Lanang wedok. Terima kasih, kamu juga manis. Terus itu apa? Taruso. Oh, kepleset. Taruso, iya, tadi, kepleset. Kepleset. Bahasa ini deh, bahasa kata saya. Saya? Hah? Aku kalau Jawa atau kulo, kulo juga bisa. Kalau Papua sa. Oh ya sa. Kalau kamu? Ko. Ya sa ko. Kalau di Jawa kowe. Aku, kulo, kowe atau bahasa Kromo Inggrisnya panjenengan. Hmm. Awak kami? Kami. Kami kami. Hmm. Kalau di Jawa awak dewe. Awak dewe. Ya, awak dewe. Awak dewe kok lo. Kalau dia? De. De. Kalau dia dia. Dia dia. Ini? Iki, enggak, ini. Iki, itu kui. Iko, itu. Itu. Mm-hmm. Kapan? Kapan sama? Kapan? Di mana? Where is it? Di mana? Kalau di Jawa ngendi. Itu perempuan. Ngendi. Oh ya, perempuan nona. Oh, nona itu iya, tapi kan lo bilangnya perempuan secara umum. Nona itu yang belum nikah, nyonya yang sudah kalau nikah. Su nikah nyonya. Nyonya, ibu, mama. Beta lu. Emang di Papua pakai lu. Kok beta lu? Kan ente juga kan emang lu pikir followers gue cuman Papua doang. Maaf ya, gue ini terkenal, Teh. Suangi. Terkenal, apa? Terkenal, bayang, terkenal. Kata suangi artinya apa? Coba jelaskan. Suwangi itu kuntilanak sih, kayak kuntilanak gitu, kayak setannya yang paling keren, maksudnya paling... Oh, Suwangi itu setan? Iya, Suwangi itu kayak setan gitu, kayak kuntilanaknya gitu. Kayak dia bisa berubah-ubah wujud gitu loh. Bagaimana? Lanjutin! Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Buka cantikan lagi. Mm-hmm. Ini deh, centil. Cakadidi. Cakadidi? Iya, genit kan? Cakadidi. Iya, genit. Kalau Jawa, mental. Mental. Cakadidi sih biasanya, cakadidi ada yang bilang cakadidi, ada yang bilang iya tapi ya cakadidi biasanya. Cakadidi. Atau tapi tadi centil ya? Tadi centil. Tadi bahas tadi lu tanya apa? Centil. Mental. Maksudnya pertanyaan lu centil ya? Centil, ya? Centil tuh ya cakadidi, centil. Bagatal. Bagatal. Jangan bagatal. Tapi enggak boleh bagatal ya. Enggak boleh bagatal. Murah. Murah itu murah. Murah-murah. Mm-hmm. Jawa iki murah-murah iya. Kalau mahal baru larang kalau Jawa. Iki sih murah cek ya. Iya murah ya. Kalau mahal larang. Papua mahal-mahal. Mahal. Kemarin? Yesterday. Lagu dong. Wingi. Kemarin kan? Kemarin. Oh, Papua kemarin. Kemarin hari ini? Hari ini? Ini kalau Jawa saiki. Saiki tuh sekarang. Iya, hari ini sekarang saiki. Dino iki ya. Iya, itu dino iki kalau hari ini. Kalau saiki tuh sekarang. Iya, saiki sekarang. Gimana sih lu gue yang jawab apa yang jawab sih? Contekannya dong, kan lihat contekan padahal. Ini yang jawab sebenarnya mana nih? Lu sebenarnya orang mana, Teh? Sebenarnya sekarang lu tolong ceritain ke gue. Gue sebenarnya orang Papua, tapi gue perlu jadi orang Jawa. Oke, pantasnya mukanya tuh dia tuh dia bilangnya dia tuh orang Jogja, tapi kayak lihat mukanya tuh kayak orang kurang timur gitu enggak sih? Manisnya sih dapat ya dari Jogja ya, kayak gudeg kan. Wow. Iya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Pagi udah tadi? Pagi, morning. Gak tau, pagi, belum kayaknya pagi. Pagi, esok. Hmm. Gelap ya, udah mau mati-mati. Ada, ini salah kakak Suwangi. Suwangi tuh pelakor tuh kenapa? Maksudnya kenapa Pak Suwangi pelakor? Aksinya pelakor. Enggak, Suwangi tuh setan. Paling ada kepanjangannya tuh Suwangi dibilang pelakor tuh pasti ada kepanjangannya. Terus lanjut. Lu jangan. Iya. Yang terkenal gue bukan lu. Oke. Canda. Baik, maksudnya orang baik. Bagus. Bagus. Ape kalau di Jawa. Hmm. Berapa? Piro. Silakan. Monggo. Mm-mm. Belum. Not yet.
belum durung. Apalagi dong yang beda kalau di bahasa kata Papua yang beda sama keselak. Keselak bahasa Jawa keselak. Kalau bahasa Jawa keselak, kalau bahasa Indonesia kan keselak tersangkut. Ah, itu bahasa Papua ya, tersangkut. Tersangkut. Bahasa Indonesia tuh bukan keselak, Teh. Keselak ya? Keselak. Terus itu tersangkut kalau di Papua. Tersangkut. Kalau sendawa gelegean kalau Surabaya, kalau Papua bilang sendawa itu aduh kok gua lupa ya, Papua sendawa apa? Lanjut, okay, pas. Lanjut. Next, apa lagi tadi? Tatoki sudah ini apa lu bahasanya? Upil. Ya sama upil. Kalau di Papua tai hidung. Tai hidung. Kalau ini belek. Di Papua apa? Tai mata. Tai mata. Jadi kalau kuping tai kuping. Tai telinga tuh. Tai telinga. Tai telinga. Apa lagi? Tersedak. Bahasa Indonesianya tuh tersedak. Betul. Oh iya, tersedak. Ya, terima kasih. Ya, tersedak. Terima kasih. Terus kalau gigi? Gigi. Tai gigi. Oh, untu. Oh, kalau tai gigi. Apa tai? Bahasa emang bahasa Indonesianya apa? Jorok banget sih gigi lu. Ada apanya biasanya sih kita ngomong ya, lupa jigong. Gigi. Jigong. Oh. Kita tai gigi. Semua pokoknya itu kita tambahin tai di depannya. Pokoknya kita tambahin tai. Bukan jelek, maksudnya kayak kotoran. Ada kotoran tuh, tai hidung, tai mata, tai berarti gigi, tai telinga. Sampah masyarakat, tai masyarakat. Ya enggak lah Teh, lu jahat banget. Tapi sampah masyarakat, kita gak boleh bilang sampah masyarakat. Kecuali emang sama mungkin mantan lu yang nyebelin. Yang dia sama pengangguran, lu bisa bilang. Enggak, mantan gue sama bagus karena mantan gue cuma dikit. Emang kok mantannya banyak. Lo spill di sini parah banget, dia parah banget. Lo nggak boleh gitu Teh, kita nggak lagi live. Nanti next sesi ya kita bahas mantannya satu-satu. Karena nggak cukup waktunya kalau cuma satu hari. Lanjut. Tak cek ya leher. Apalagi bahas apa lagi? Ketahuan tuh tak uncang, ketahuan tuh tak uncang. Ketahuan. Tak uncang, ketahuan. Kalau bahasa Jawa. Kalau hidung mampet di sini. Hidung mampet. Kalau lo bilangnya apa? Mampet. Kalau hidungnya susah bernapas gitu lo. Hidungku mampet. Kalau Papua hidung bilang tasumbat. Hidung tasumbat. Wow. Terus kalau pukul Jawa pukul. Papua blef. Blef. Iya. Blef tumbuk. Keren kali blef. Blef. Kayak bahasa. Sam blef ku nanti. Rambut. Rambut tuh hair. Rambut tuh rambut. Puku. Itu apa? Ini sambil live ya, jadi agak bingung. Terus bahasa. Udah kayaknya gitu aja dulu untuk kali ini. Soalnya ini orang ini dia juga bahasa Indonesia. Lu bahasa Indonesia berapa sih Teh dulu waktu kuliah? Jujur. Ijazah lu bahasa Indonesia berapa? Kuliah ada bahasa Indonesia. Waktu lulus SMA bahasa Indonesia berapa? Jujur sama gua, jangan bohong. 7,5? 9. Bohong banget. Dari 100. Enggak mungkin. 9 dari 100. Jebus dulu. Pantas banget jelek banget bahasa Indonesia lu. Buku, tapa, tumbuh, ame tipis rahang. Ame tipis di rahang tuh maksudnya apa? Sampai rahangnya pukul, tipis. Pukul, iya mukul tuh sampai rahang tipis. Sab, cekek. Saya cak aku pun batang leher nih. Ini leher nih dibilangnya batang leher. Oh, batang leher tuh batang leher. Iya, leher tuh batang leher. Oke deh teman-teman, mumpung bukan mumpung, karena teman yang kami tunggu sudah selesai perbincangannya dengan orang tuanya, sehingga kami harus meninggalkan konten kali ini. Nanti kami lanjut lagi kapan-kapan. Terima kasih sudah nonton dan terima kasih sudah menunggu waktu ya. Terima kasih sudah menikmati kegilaan ini bersama kami berdua. Jangan lupa subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya. Saya Alfa pamit dan Theo pamit dong. Saya Theo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Jangan lupa loncengnya, bilang lu. Jangan lupa loncengnya. Dadah.